Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinter apa? Alhamdulillahilladzi amarana wa auzana bil ibadah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa abdillahi la hawla wa la hadirin para jamaah jimatul rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan wajah baru lagi, dua asal Bandung kan ya. Alhamdulillah adik kakak dari Bandung ikut ke sini. Mudah-mudahan beliau bergabung ke tempat yang ini dibimbing oleh Allah, langsung hatinya menjadi lurus, baik usahanya, diberi keberkahan dan kelancaran rumah tangganya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dipoto dan itu akan disebarkan ke Hadramaut Yaman. Sebelum acara dimulai, dimohon karena Allah untuk kesembuhan apa kita juga didik, orang tua kita yang selalu aktif. Jadi tadi juga ada maksakan jenah sholat Jumat. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah dari Bekasi, Helen binti Bu Haji Anak, yang sekarang berbaring di rumah sakit juga, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari ibu jamaah kita yang kemarin hari apa? Bapak Kampian ibunya. Ya, Kampian kemarin ibunya meninggalkan alam dunia untuk selamanya. Mudah-mudahan Ibu Hajah Kulsum binti Haji Otong Kalah kuburannya dijadikan pertemanan surga. Alhamdulillah fiqhulinyatim sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus untuk teman kita Kang Haji Ade yang insyaallah Sabtu depan harusnya ada, tapi insyaallah sudah dikarantina di Jakarta karena beliau mengadakan perjalanan selama 20 hari untuk perjalanan rohani. Perjalanan rohani ke kota suci Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan rombongan beliau diberi kesehatan, keamanan, min darin ila dar, dari mulai berangkat dari rumah kembali lagi ke rumah diberi kesehatan, keamanan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwaji wa zuriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan ma'arif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Bantani wa jami'il masyayikh Syekhul Mutaqin, anna Allah yaghfir lahum wa atha Allahu 'alaihim min barakatihi wa karamatihi fi dunya wa al-akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yauma kama nawa
salafun as-salihin. Niat abdi ngaos, niatna seperti ulama salafus salihin. Semoga dengan niat itu hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mengganggu usul-usul kita kepada Allah, terutama berprasangka jelek kepada orang lain. Mudah-mudahan di dalam hati kita selalu berprasangka baik kepada orang lain, terutama saingan-saingan kehidupan kita dalam masalah bisnis dan lain sebagainya, senantiasa ngomong baik kepada orang lain, dan kita adalah orang yang paling baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqsidanna, ojo ngejat temen sapa sira. La taqsidanna, ojo ngejat temen sapa sira. Maka om, sini Mas. Bima masuk Bima. Latak sudana ojo ngejat temen sepo siro ma'ahu sartani takoru ila gara dituna, dibuang ia karena darurat. Aturan mak dunia karena darurat, ila gara dituna, jangan diprotes karena memang kalamnya kalam sair. Jadi kalam sair itu kumaha kahayang tukang sair weh, kumaha yang selang sair. Ilang dalam, dan itu di, dibahas luas di dalam kitab Mukhtasar Safi. Pun boleh amat segera Safi. Ilang dalam di dunia maring neja ing dunia kasana ihim kaya pangalem makhluk onahu zali ketawas sepadane sana ihim tawassulan ing dari pelantaran. Ela taksib tegese ojo neja sapa sira ma'at talabil qurbi maring nyupri ngeparek minallahi saking Allah Ta'ala wasilatan ing wasilah ila maqsadid dunya atau maqsadid dunya terserah maring tujuan dunia kasanail khalqi kaya pangalem makhluk waryasatilan dari pengarap atau pemimpin bainahum ing dalam antaranya khalqi fa'inna zalim maka setemene mongkono-mongkono sana'ul khalqi waryasati bainahum iku yanfi nganafi akan atau mentiadakan apa sana'il khalqi waryasah. Kemarin di pasien kita ngurus wa riyasa al ikhlas in ikhlas menurut ikhlas namanya hubungan berikhlas ikhlas kita kucalon minta sama ikhlas dari awal wala adika sopoh Isa Nabi Allah Isa alaihissalam lama kola senang sani ucap sopa al-hawariyuna maka setemene mengkono al-hawariyun para pendukung Nabi Isa alaihissalam ucap dia mal-khalis minal akbar ma iku opa al-khalisu ne perkara kan bisa nyelamat akan ma iku opa al-khalisu ne perkara kan bisa nyelamat akan minal akmali saking pira-pira amal. Jawaban wa timma iku alladhi amal yang merupakan amal semua lillahi karena Allah Ta'ala la yuhibbu orang demen semua man ayuh midahu ingin tak muji iman alaihi karena amal semua hadir wong siti wa kama qala lan kaya pangucap lan kaya oleh ngucap sapa al khawasu piro-piro orang khas wal khawasu piro-piro orang khas
Ucap man syariba min ka'sir riyasah faqad kharaja bil ikhlas. Manuti sapa wong iku saroba. Iku saroba nginum sapa man min ka'sir riyasah saking segelas kepemimpinan. Faqad kharaja maka teman-teman mentu sapa man anil ikhlasi ahlil an ikhlasil ubudiyyati saking ikhlas ubudiyah. Wa maqala kama qala kama wa kama lan kali keterangan qala kan ngucap sebab muhasibi imam muhasibi al ikhlas wa ikhlas wa ikhlas iku ikhrajul khalqi ngetokaken makhluk an muamalatir rabbi saking muamalah ing Allah. Wa hadza utaiki iki qala al muhasibi iku isyaratun aw isarah ila mujaridin nafir riya maring muhung akan nabi akan riya. Wakama kola warga yang ucap sopa Abu Usman al ikhlas uti ikhlas iku nisyanu ru'yatil khalqi ngelali akan paningal makhluk bidawamin nazri kalawan langdenge ningali ilal khalik maring zat Allah faqat. Wahada lakuti iki-iki pangandika Usman iku isyaratun awisara ila afatir riya maring pancabahaya riya faqat halim lakum. Sekali ini patena kangge akhinal kirom kang Amri beliau tahun 2019 18-19 pulang balik ke dia dalam di Jawa Timur di Dapil pada di Jawa Timur lah. Kemudian alhamdulillah tadi dilantik menjadi PAW di pusat. Jadi Kang Amri umurnya sama itu Kang Jantang lah. Beliau dari Partai Nasdem orang Pakis. Kenapa Haji Sulaiman? Mudah-mudahan beliau diberi amanah, mudah-mudahan amanahnya bisa amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La taqsidanna ma'ahu ila gharadid dunya kasana'im aw nahwi zalik tawassula. Masih nyaritakeun tentang ikhlas. Ieu pertemuan katilu ngebahas ikhlas. Katilu kaopat ieu. Pohon, kaopatnya, kaopat tentang masalah ikhlas. Tapi menjawab kaopat hebat. Kalau menjawabnya aduh, berarti eta ahli nak anu biasa ngobrol jeung malaikat sehingga teka dengi ngaji. Jadi ikhlas kamarin teh, ikhlas teh kan pendapat muka dulu adalah asatru bainal abdi warab. Yang namanya ikhlas anu ngabungkus antara hamba jeung Allah sehingga malaikat kecolongan. Malaikat pun tidak mampu melihat orang yang sedang beribadah. Iblis tidak mampu melihat orang yang sedang beribadah. Luput dari catatan malaikat orang yang ikhlas. Luput dari gangguan iblis karena keikhlasannya. Sebab satu ditutup ku ikhlas, hanya hamba dan Rob yang tahu bahwa dia adalah sedang beribadah. Ikhlas tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Ikhlas tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Sehingga itu kamari lamun urang hudang teu penting can bisa nanaon batur salat tahajud
Batur sholat witir urang anu penting mah hudang aduh kopi gitu wae geus. Sangarepan kopi biar 2 gelas 3 gelas sampai subuh. Batur sholat tahajud Gusti, batur mah tahajud abdi can bisa tahajud. Ari ngarepan kopi wae. Nu kitu nu pake kasihan ku malaikat. Sebab malaikat pernah diomelan ku Allah. Kunaon sia itu om di Kertajaya ibadah tidak cacat. Ya saya tidak melihat dia ibadah. Oh berarti ikhlas. Nah begitu kolotot bayi nempokkan kopi malaikat silner buah-buah ke ibadah ya teh. Padahal terkopi doang. Itu ya teh. Awas. Jadi lebih takut kepada orang yang diam. Yang orang baikkan kadang diam. Tapi kermuhasabah kerzikir ke Allah. Allah, Allah, Allah. Hati yang nama kerka Allah. Seperti jelema ditinggalkan ku awewe ngariung-ngariung nama pan harta nama cuma teh kan itu ke awewe. Aduh ya Allah ya aing balik dicarekan moal ya tadi. Ya dicarekan moal dicarekan moal. Batur tadi ngali hatena keur mualaq ka keluarga na batur tadi ngali hatena keur mualaq ka masjid. Kedaya hubungan jeung masjid, hubungan jeung bos, hubungan jeung naon. Nah, hubungan jeung Allah batur tadi ngali padahal urang keur hubungan jeung Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Maka oleh karena itu la taksidanna ma'a ila daraji dunya. Lamun urang ibadah ka Allah, taqarrub ka Allah, ulah dicampur baur tujuanna ulah hayang kapake ku jelema. La taksidanna ma'ahu ila daraji dunya. Kula asal hayang urusan duniawi ibadah kula hayang kapake ku dunia artinya kapake ku dunia teh ibadah ibadah nama hayang ka alam kasalaihi hayang ka alam kajalama sampai aya muazin muazin terus-terusan eta azan beres azan muazin kan naik ka luhur saleh ta naik baheula mah naik ka menara aya-ayana mah nu naik sampai karna menara teh kan asalna manarun tempat sedek. Naon sababna Sayyid Hasan itu nikah dengan anak orang Majusi. Dan orang Majusi itu nyembahna ka sedek tempatna di luhur. Nah tempat sedek ieu ngaranna manarun tempat sedek parigi sesepahan. Begitu nikah dengan Sayyid Hasan bin Ali karamallahu wajah ia diganti menjadi menara tempat azan naik. Nah azan tekan muazin masya Allah orang yang mulia mungkin di akhirat para muazinnya para muazin itu diistimewakan ku Allah behemna dipanjangkan ku Allah mungkin orang di akhirat di surga ningali jelema para ranjang behemna itu orang-orang yang mulia karena dimuliakan oleh Allah dipimpin ku Bilal. Jadi tukang azan ke beuna barudak. Aduh, panjang amat. Ih, panjang amat. Lebih baik panjang mulia daripada sangkek. Riweuh-riweuhna. Nah, sangkek kieu we mulia. Nah, nu azan mulia. Iye jalmi nu azan. Ti luhur yeuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres azan terturun moleset paeng min ahli nar neraka bagiannya sampai ribut malaikat kenapa ini min ahli nar kenapa min ahli nar ini kan habis azan menyerukan orang lain awas imam muazin merebot di mata Allah lebih mulia merebot daripada imam di mata Allah lebih mulia tukang azan daripada imam. Lawan siapa udah? Imam mah datang langsung jereng, tinggal dahar. Datang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nu azan mah enggak bejaan, merebot mah nyapuan ongkoh, pahalanya berlipat-lipat. Tapi asa pang hebat teh eta imam teh. Padahal bacaanna lieur, meuyin mantung. Allahu Akbar, merebot, mantap untung jadi merebot teh. Masyaallah panggalana suba-suba merebot. Masya Allah. Selamat dari luar. Ya, berapa? Lama ini berbuat di Karawang. Dibagi-bagi duit tiap berbuat. Tuh, yang berbuat tiap kebagiannya.
tiap bulan puasa. Anu nggak bagi-bagi tuh neng Linda nggak bagi kedua. Tiap bulan puasa ayah, bisa ayah nggak bagian, dokter itu kaiman, bagian, lumayan, lumayan. Tuh. Nah, deh, lumayan 700-800 ribu ya. Daripada diomelan lupa matikan. Nah, iya, beres aja, raga, min ahlina, kunaun min ahlina. Jadi pas manehna azan kan di imah teh aya di handap teh imah kontrakan. Pas ngalieu teh oh ieu kontrakan geus rada beda deui jelemana. Turun manehna kamar teh tah. Assalamualaikum. Cicing bae. Itu cicing bae. Ada apa, Mas? Ini penghuni baru ya. Maaf, saya tidak jawab kurung salam Anda karena saya adalah bukan orang Islam. Keluar tah keribut-keribut itu teh awewe geulis. Ya sigaro jali lah romongan jangan liar gitu. Masyaallah, tertarik banget tah. Itu siapa, Pak? Anak saya. Langsung ngungkap ke saya, ini bujangan, Pak. Bisa orang enggak bisa. Ya, enggak bisa. Wah, ini sukanya azan tergedekkan, pasti tertarik ada suara ini. Tak gitu. Jadi azan lah yang kapake tahu awe nunggelis. Pantesan pada lemah ngadengnya suara bagus. Orang ngadengnya suara kancar tak, Masya Allah. Kan bagus, indah. Kiai Rumin, suarana indah. Katakan, maaf-maaf ya, jelma anu osok kori, itu sepawin-pawin, gitu, bapari, dimana-mana. Terasal suara kia wengkes neng. Tuh, nah, anu beki, anu teman nah, begitu entah belak raga si orang azana kamari-kamari mah karena Allah karena Allah entah mah karena awe entah. Nah, gitu kasana ihim, kasana ihim. Maka pula dicampur yang urusan dunia kayak gitu. Ikhlas wengkes. Ikhlas ulah sampai urusan agama dijadikan pelantara untuk meraih hati manusia. Zaman ayeuna geus lain saeutik. Agama dijadikan alat komoditi untuk meraih suara. Untuk meraih simpati. Mata cek di dia latak sidang nama ahwila gara di dunia. Ketika Anda beribadah ulah dicampur bau untuk meraih hati manusia. La taksib ma'atalabil kurbi minallah wasilatan ila maqasid dunia. Ulah sampai tujuan ibadah urang hanya untuk kepentingan dunia. Kasana il khalqi seperti halna hayang kapake ku jalma. Urang wajar, biasa urangnya. Urangnya biasa gitu. Urusan ikhlas teh. Duh, datang gitu tunduk teh datang kumaha ieu teh jamaah. Kan gitu ngomongna. Datang kumaha teh datang ieu teh warga. Kisukan nyalon mau dicolok deui. Nah, gitu. Kasana il khalqi. Makanya ayat pesan khusus ketika disimpulin lulus tilir boyo diringku dua kiai besar pada masa itu tahun 92 Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Elski ikon lir boyo nu ayah di Jakarta kemudian dengan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu mantu na Mama Sempur isun berita Mbah Khalil sareng Mbah Lurah Pak Lurah yang Mbah Khalil kenang-kenangan yang sangat bahagia sekaligus pahit. Bahagia karena mokrok jeung kiai, pahitna balik nyasa ka wana yasa. Penting-penting ka wana yasa kan semua jelema. Sarieuna. Beuteung nanya teh, "Pak, ieu jalan ka mana?" Ka wana yasa. Emang bari ka mana kan? Bari ka Karawang. Masyaallah, dia mau barambo, waduh balik deui langsung. Lurah di sieun teh teu lebah, teh teu keongan langsung tempat teh geus. Masya Allah, bahagia campur sedih, tapi selalu rileks gitu. Nah, ingat
fatwana Mbah Khalil. Ya, kuring cantren kurang. Fatwa Mbah Khalil tadi singkuring khusus. Hayang bahagia dunia akhirat cekel opat hal. Kerengesian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pikeun ngahontal Rabbana atina fid dunya hasanah hiji. Kudu boga darun wasih. Imah nu gede. Hayang bahagia di dunia imah nu gede. Imah nu tingkatan. Icek Mbah Khalil ya. Iman gede. Darun wasih. Ulah sampai di jero imah bau hitun. Artinya bau hitun teh lamun loba jelema sempit. Akhirnya gitu teh kamu kabehan. Itu benar. Darun wasih. Rumah yang besar. Yang kedua, bukan besar saja. Yang kedua hiasi dengan cahaya-cahaya lampu yang indah. Sebab lamun imah tadi lakuan al-maqad bagikan kuburan poek-poek kurmah gede poek atau bikisian poek lamun letik poek itu jadi masalah. Nukatilu boga kendaraan nu mewah imahna gede lampuna kelap kelip kendaraan nu mewah. Nukaopat tuh hubungan itu berat. Jalanan bagus, rata. Kendaraan bagus, jalan di jalan di teluk dewa. Jalanan di jalan di teluk dewa. Ketika Kang Carta ditanya, bagaimana Kang Carta tanggapan Anda dengan jalan yang berlubang-lubang? Jawabannya pinter dan ngaji baik. Nikmati aja jalan yang berlubang, walaupun tidak senikmat lubang yang bisa berlubang. Wah, hebat bahasanya. Bagaimana Kang Carta? Anda lewat pada jalan-jalan yang berlubang, nikmati saja jalan yang berlubang walaupun tidak senikmat lubang yang bisa bertalar. Nah, opat. Nah, iya mah urusanna urusan neka, urusan jelema lehoan. Tujuannya lain eta untuk mencapai kebahagiaan darun wasih untuk wusul kepada Allah adalah kolbun wasi hati nu luas. Darun wasi itu hati yang luas, maka akan menjadi fil akhirati hasanah. Hati nu luas, hati nu jembar. Jadi darun wasi rumah yang luas bimakna kolbun wasi hati nu jembar, hati nu luas. Sekian tahun yang lalu ayat di Hotel Sahib Cikarang datang ke dia Panji abdi geus teu kuat ngaharepan hidup geus kieu rek bunuh diri bae cenah bunuh diri. Masya Allah bunuh diri kunaon iya cantik ya nih saya ada kisah. Ini satu gelas masukin dua jamu aduk begitu mesti aduk ya jamu mesti aduk minum beaker begitu hari diminum boro-boro minum bau saya gak kuat minum gak kuat dipaksa kita minum gak takara ke ngaduk ke bibir mana gak ongkeng kekuat saya tekuat. Nah, setelah terkuat dibawa tebak. Asupkan tah 5 bungkus. Begitu diasupkan tah 5 bungkus, aduk di bak. Cekel cekelas dihidung, glak. Tadi di gelas cuma 2 bungkus Anda mau. Tapi ayeuna dikuleh. Aduh 2 kulah leuwih. 2 naon ngaranna? Nah, kulah teh diinum segelas karena sebenarnya artinya masalah itu bukan masalah yang berat tapi kolbunna doi kolbunna sempit hatena sempit tapi ketika kolbun wasi maka tidak ada masalah.
Lamun cai di gentong, baheula wudu kan di gentong. Wudu di gentong. Aye cai cacak di sajabana. Nya tai panu. Duh. Tai kebo asup ka dinya. Kan geus teu kabake. Da najis. Tapi lamun cai ngaloba diragasi, urang wudu. Ih, aya bangke liwat. Mangga, aya tai maaf liwat. Mangga, naon bae liwat? Silakan teu karasana naon. Naon sabab qalbun wasi, hati yang luas. Maka syarat mutlak adalah qalbun wasi, hati yang luas. Jembar, kata Kanjeng Rasul di omong kumaha bae ge, senyum. Qalbunna luas. Masya Allah, lain saeutik, lain sekali dua kali pembunuhan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk mamangna Abu Jahal. Mamangna Abu Jahal saking kepoekan kumaha carana ngabunuh Rasul, pura-pura gerik. Tapi samemehna ngeduk heula hufroh, ngeduk sumur kan di hareupna, ngeduk kubangan. Itu sekitar 10-20 meter ke handap. Nah, begitu teangkeun Muhammad bejakeun kuring gering itu datang mari Muhammad arek kubaran terus berjalan ka bibit itu mesti siap-siapkeun singkup jeung sajabana asal Nabi Muhammad kecebrus langsung diaruk ke tanah pae. Nabi Muhammad gagah, Abu Jahal geus bahagia, pasti Muhammad kecebrus. Subhanallah, apa yang terjadi? Begitu salangkah deui ngecebrus ke sumur, malaikat Jibril turun. Muhammad, jangan kau lanjutkan perjalanan ini. Ini adalah tipu daya Abu Jahal. Lamun cek nunggus kuasa hiji barjuma narudu bikal anda amin kulli wijhati wabil ismi tarmihim minal bukli bisyantar fa'anda rajani ya ilahi wa syaitri fa'farik nami maljaisi indroma bikolat. Jangan dilanjut irata, tapi dalamnya adalah kufroh sumur di sebenarnya kali. Akhirnya balik deh, begitu balik deh Abu Jahal hudang di kamarnya, Muhammad Nabi Muhammad terus diiring ke Jibril. Setelah itu Abu Jahal ngejebrus ke sumur. Begitu ngejebrus, tolong apeh gulungan. Pas ditulungan, walaupun tambang 30 meter sampai ke Abu Jahal, diparengkelkan ku Allah. Seluruh panjang-panjang dipendekkan ku Allah, terdek sampai. Akhirnya Abu Jahal merintahkan, bejakan ke Muhammad, amang ke jebrus. Datang Nabi Muhammad, begitu datang, ayo bang, biasa ini bakal ngajajal awak lah ya, tuh, ngajajal awak ngomongnya. Terus akhirnya dong, tulungan amang, ayo ngajat, urusan tulungan gampang, tapi kudu iman ke abdi. Urusan iman gampang, nu penting mah hajatkeun baheula. Janji heula gampang. Arek duluan moal sikat dulur. Masya Allah, dulur ngomongna. Akhirnya Nabi Muhammad teu make alat nanam leungeunna kitu. Manjangan leungeunna. Seret diangkat ka luhur. Cek. Hayu syahadat. Gampang urusan syahadat, nyantai we. Masya Allah, sampai ka ayeuna. Sumur daya. Caket maulid Nabi, bisi arik nempo nu umroh kan itu mangga ngan lamun nempo eta sumur malotot bae teuleuna. Bahkan bisa stres. Itu aya sumurna. Mata arabunga deureun poe anak ieu. Nyesian malotot bae. Henteu kicep-kicep geus loka geus bener ditu. Nah, artinya ketika hate luas, tenang. Maka qalbun wasi. Nah, ieu qalbun nu luas teh kudu dihiasi ku lampu. Naon lampu teh? Al-ilmun nur. Hiasi ku ilmu. Ieu hatena bere ilmu. Sebab lamun teu ada ilmuan, akan gelap kembali hate. Qalbun wasi, diberi ilmu. Ilmu na anu tingkurila loba bermacam-macam cahaya. Ilmu syariat, ilmu tarikoh, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Dari berbagai disiplin ilmu asupkeun ka hate urang. Masya Allah, kakak tak hidup. Hidup kalbun wasi. Hatena aja ilmuna, sanggesna aja ilmuna. Atau cek cukup kalbu, kudu bawa kendaraan. Al kendaraan, al amalu bihi. Diamalkan neta ilmu.
Lantak jimat mah lain teori, tapi pengamalan. Iya kan ikhlas, ikhlas itu pengamalan. Ente kudu pakai modal tapi hese. Ente kudu pakai modal tapi hese. Padahal urusan hati, asal ngomong ikhlas ngan hese yang ikhlas teh. Contoh, para asatid, kiai dipanggil, dipanggil mimpin tahlil di masa jawanya. Mimpin tahlil ya, Pak Haji, mimpin tahlil. Ilallah, maca la ilaha illallah di 165 kali. Nebung harga, katanya. Pengakamnya benar, ilallah. Waduh, harus puas. Kami akan berkat. Balik deh, kampura Pak Haji, berkat kami akan. Itu, diberi duit itu, diberi nombor itu. Ya, itu tuh malah. Tapi ya, ikhlas ya, hese. Kermah berkat ke kabere, segala langit. Masya Allah. Ya, ikhlas ya, hese, ikhlas. Aduh, ya Allah. Gitu, tak. Nah, amal. Amal. Diamalkan, diamalkan. Ini bawa kendaraan. Nah kendaraan lempang makudu di jalan rata. Artinya jalan rata adalah al-khalis, ikhlas. Itulah kejeru. Bikin mahal eta ilmu, maka jauh dari dia, jauh dari hubungan keduniawi. Pasti lamun orang bikin memperdalam ilmu, nggak sempung untuk ikhlasnya. Contoh Pak Haji Soleh beli mobil. Mobil apa biasa lah. Harga anu biasa Lamborghini apa namanya teh. Nya gabuan. Daikeun moal dibawa ka leungeuna. Lamborghini daikeun moal dibawa ka leungeuna. Moal daikeun arek ka Bandung geus ditumpakeun heula ka mobil lusinya. Geus di Bandung da kada diturunkeun. Itulah ilmu. Ketika ilmu itu bagus, geus sembung nincak ka nuria-ria teh. Enggak sembuh hubungan hayang kapake ka manusia hayang di jalan rata terus-terusan. Semakin bagus eta ilmu, semakin lihat jalan anu benar-benar sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang mah kelas angkot. Weh, atuh ka jalan tol, hayu ka jalan buat jurugan hayu ngah besan ka leuweung terus kene bae ka patek dina patak digigir sawah, cius terus-terusan ke belokan, anggar. Ya Allah, emang kelas urang eta ngan keur belajar, belajar ikhlas. Jadi aya opat teh, hiji qalbun wasi. Hati yang luas, setelah hati yang luas beri cahaya dengan ilmu. Tapi ilmu tidak ada gunanya innama sabrul ilmi amma amalu biha. Amalkeun eta ilmu. Maka tilu pengamalan adalah al-khalis, ikhlas ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai aya nyarita kieu awewe. Awe penceramah, berarti lamun cek Om Hendra mah ustazah gitu. Ustazah atau menggebu-gebu ceramah di podium. Ibu-ibu, kita harus ikhlas ketika mendapatkan ujian. Dan ujian yang paling berat bagi seorang ibu, manakala suami nikah lagi. Maka ketika suami nikah lagi, apa yang harus kita perbuat? Ikhlas. Kata ustazah, ikhlas. Begitu ngomong, ikhlas. Bisa ayo ngorek nanya? Ayo nanya tau ya. Enggak ustazah. Masalah. Badan alas? Ya. Alhamdulillah ibu ustazah, ayo nabi ngas lega. Lega kumah. 2 tahun yang lalu suami ibu saya nikah dengan saya. Boleh pingsan. Waduh, apa cuma ikhlas? Langsung pingsan. Oh, terus dijampe. Jangan kirimin nih. Jampe karena serbong tuh waras abong. Udang deui tah. Duaan bergandengan. Maaf ibu-ibu, tadi teh kaget. Ikhlas, terima ikhlas. Si arek nanya deui. Aya deui nu nanya, ibu, alhamdulillah. Setahun yang lalu suami ibu nikah dengan saya. Pingsan. Waduh, ieu salah kiai kawin melulu teh kanyahoan. Begitu geus udang deui, aya deui awe nangkuncen ngomong-ngomong aja pingsan. Tuhan panas pak majikan bapak lain kaopat kuri mau mulas sayang micel. Akhirnya idinya lamun ceramah ini nangtung pingsan deh tuh jalan.
Nah artinya betapa beratnya ikhlas. Diomong gampang, diomong gampang ikhlas. Jadi dia asalail khalqi ulah hayang kapake kalem manusia. Apalagi waryasati bainahum, hayang jadi pemimpin. Lamun hayang jadi pemimpin datang ke komunitas, datang ke tempat pengajian, jelas itu tidak ikhlas. Siapapun orangnya, ari pejabat, ari kiai, sahabat, ketika bukan tujuan hayang jadi pemimpin datang ke tempat pengajian, geus nol ikhlasnya. Lain cerai sama, jadi dia fa'il nazarika yunfil ikhlas. Jelemah nu hayang jadi pemimpin datang ke pengajian, nilai ikhlasnya susah. Walaupun aya, tapi susah untuk ikhlasnya. Sebab di hati tetap maca. Oh, ini aib, ini aib, ini aib, oh itu aib, kalau aib aib beda. Mungkin ikhlas. Kama qala Isa alaihi salam, sebagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam, lama qala al-hawariyun, ketika kaum hawari teh pendukung Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi hawari naros mal ikhlas. Hawariyun. Jadi ketika Nabi Isa ditantang kaum hawari, apakah Allah bisa mendatangkan makanan dari surga sekarang? Cek Nabi Isa, oh kapanpun Allah bisa. Ibu saya Siti Maryam datang seluruh makanan di surga. Cek Nabi Isa, itu penting sahan hubungan kuring. Qala al-hawariyuna nahnu ansurullah, kuring bakal nolong anjir. Tuh, al-hawariyun. Jadi disebut hawariyun adalah orang yang setia ke Nabiullah Musa alaihissalam, bahkan nyarios beliau nahnu ansurullah amana billah washad di anna muslimun. Kuring adalah orang seperti itu. Nah, iya disebut hawariyun margi diambil dari pakaiannya. Pakaiannya itu jubah bodas, motif bodas, lemun samping-samping bodas. Hawari kan putih. Jadi disebut baik golongan hawariyun, orang-orang yang pakai baju putih. Hiji. Nuka dua, oh bukan karena pakai baju putih dia disebut golongan hawariyun di Al-Quran. Disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Jadi al-hawariyun di Al-Quran disebut 4 kali. Tafsir nuka dua, hawariyun disebut hawariyun bukan karena pakai jubah bodas, tapi kebanyakan kaum hawariyun itu dari suku Hawari. Di mana? Di Israel. Jadi Hawari di Israel, sebab ya kaum Hawari anu disebut hawariyun jamakna akan dakwah di Israel. Jadi di suku Hawari. Sebagaimana Syekh Nauf, seorang waliullah Syekh Nauf yang mengislamkan Raja Paris, itu suku Hawari. Itu Syekh Nauf nu kamari dicarioskeun teh bari jeung urang geus rada poho dan geus lila. Ya. Ketika Syekh Nauf ingin mengislamkan Raja Paris, Syekh Nauf datang ke patih. Begitu pas datang ke patih, di pintu gerbang aya barudak main kaleci. Begitu kemarin kaleci asal nu meunang nanti bayaranna dicokot ka bae ku nu meunang. Cek Syekh Nauf ka aing narek nganjolkeun elmu di dieu. Ayeuna teu sekolah. Barudak meunang teu aki ilu. Oh, mangga-mangga. Begitu ilu kabeh keleh terus-terusan. Keleh terus. Ayeuna anak patih teh tertarik, "Uy, boga elmu tangki ka imah bapak yeuh." Emang arek naon? Hayang boga elmu pergi main ka eci. Nah, ayeuna minta izin heula ka bapak. Ayo lupa ke iman kapati, begitu lupa ayo nah lupa ayo jalan mah pinter main kala Cina kita ke diubah atau bah. Tapi begitu diajarkan kita izin lelah boleh, oh boleh sih begitu lupa, ayo nah lupa pas masuk, ayo jalan mah pinter main kala Cina kita ke diubah atau bah. Tapi begitu diajarkan pas nanti kadinya harus jadi cerita tentang ilmu kala Cina ayo negeri, pas ayo negeri entah kunaan baru rumbai kering
Wes lila gering teh. Bisa teh jampe. Oh, urusan jampe mah kuring bisa. Nah, akhirnya di jampe. Ku kalimat la ilaha illallah langsung cager. Nah, akhirnya manehna boga pikiran geuh. Si Patih teh bos aing Raja Paris boga kuda gering bae. Arek di jampean sugan kudana hirup deui, seger deui. Begitu datang ka dinya, raja keur ceurik. Hoi tuan raja kudana geus. Kuda paeh kuda. Kuda paeh ceurik. Masyaallah. Oh, ceurik. Di kuring aya Kiai Syekh Nauf ngaranna Ti Hawari. Itu Al-Hawariyun teh. Bisa nyagerkeun, bisa ngabudakeun sugan teh. Akhirnya dipanggil sadinya, begitu dipanggil Tuan Syekh bisa ngahirupkan kuda paeh. Insya Allah, asal Anda wahai Tuan Raja mengikuti kalimat saya. Masya Allah. Terus ditaros. Apakah boga anak atau boga? Boga pamajikan, boga baraha hiji. Raja pamajikan hiji. Carta yang dulu. Hiji. Kolot. Boga tinggal induk. Mungkin dua. Rakyat bisa ditakar dari kabeh? Bisa. Akhirnya pemajikan yang didatangkan, indungan ditangkan, rakyat kabeh dipanggil. Begitu dipanggil, riung kuda nungguis baik. Wayahnya lamun kuda yang hirup dari turut kenguri. Pertama Syekh Ra'u nyekel suku kuda nuharuk. Begitu dicekel, la ilaha illallah. Kecek kuda. Kuda suku narang goyang. Tuhan kurangan hiji. Wayahna raja nyekel hiji. Begitu dicekel, anggar baik. Tuturkan kuring. La ilaha illallah. Begitu ngomong. La ilaha illallah. Kerja. Terus bunga raja. Begitu bunga. Ia dua doi can hirup. Pemajikan mana kita ucapkan la ilaha illallah. Pemajikan ucapkan la ilaha illallah. Secara otomatis langsung masuk Islam. Ya ijidai kumaha indung mana ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya subuh ke Korea. Ia ini batangan tau sih-sih. Cekelkan rakyat hiji, kabeh rakyat sini cekel. Terus sini cekel sikil. Barang kamu ucapkan la ilaha illallah. Begitu ngomong la ilaha illallah, kerenjal kuda-kuda. Itu adalah Syekh Nauf dari suku Hawari. Di mana? Di Bani Israel. Doanya. Maka dia Al-Hawariyun. Golongan Hawariyun. Anu membacking Nabiullah Isa alaihissalam. Segitu Nabi Sakti Nabi Isa. Bisa menghidupkan upaya. Jelumang supaya. Kunaan. Ya Nabiullah panghidupkan dia. Beres. Godeh. Udah. Lamun cenah urang boga jampe gitu. Oh, lah bae parah tuh. Salain upaya hayang hirup deui teh. Mangulu juta lah dia. Urang terus diduitkeun. Masyaallah, diduitkeun. Nah, ceuk kaum Hawari kieu naros ka Nabi Isa alaihi salam. Qala al-Hawariyun mal khalis minal a'mal. Ya Nabi Isa, amal apa yang bisa menyelamatkan manusia? Amal naon nu bisa menyelamatkan manusia? Kumaha cek dia Nabi Allah Isa? Jawabna huwa alladzi ya'mal lillah. Amal yang bisa menyelamatkan manusia adalah amal yang ikhlas. Seorang waliullah Abdul Aziz Ad-Dabar, wali tingkat tinggi. Jika menurang ayam nyaho jumlah yo para wali di Tobaqatul Auliya jeung sajagana, lamun ayam nyaho silsilah para ulama-ulama, tak aya dina kitab ieu Fawaidul Janiyah. Ayat 3 jilid, ieu jilid nu kadua tah. Ayat 3 jilid. Jadi disebutkan riwayat ngajina naonna aya. Man pusing kan yangana. Orang Muslim terima asap gitu lah. Nah, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar, seorang waliullah tingkat tinggi,
ibadahnya benar-benar ya Allah. Nah suatu ketika ada sekelompok malaikat jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz, ditinggali panjenengan. Dan nyaho di alam mulki ayah Abdul Aziz Ad-Dabbag ahli ibadah. Begitu ditinggali Abdul Aziz Ad-Dabbag di ahli neraka. Ahli neraka. Ya Allah, cek malaikat kini ahli neraka. Padahal wali Allah. Wali Allah. Lama diorang mah bahkan lain haram ya. Ya bahkan ya. Masya Allah, wali Allah. Nah, langsung kita malaikat di Lauhul Mahfuz nggak datangan setelah Aziz Ad-Dabbag. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat kan dengan dia ngopi bareng kurima tarang ngopi dan malaikat tarang ngopi lala surba wala nauma lahu. Malaikat mantara dahar, tarang ngopi, tarang minum, tarang sare. Jadi sama setawaran ngopi segala. Tuh ngopi mantuh, kirumin tuh, cibin tuh, ngopi. Lama surba wala nama lahum, tarang ngopi. Terus enak jadi, ya kuring intas bilang ilmah pun. Kenangan anjen ibadah terus-terusan. Anjen tadi takdirkan ku Gusti min ahli nar. Ahli neraka. Kenal di mana? Abdul Aziz Ad-Dabbag jawab, malaikat, urusan surga jeung neraka bukan urusan saya. Saya mah diciptakan ku Allah tidak ibadah. Geus ikhlas lah ibadah. Arek dikana neraka keun abdi ikhlas. Arek dikana surga keun abdi ikhlas. Kumaha cek Allah we abdi mah? Kumaha cek Allah abdi mah ditempatkan di mana bae ikhlas asal Allah menempatkan. Cenah malaikat hebat tatawa tidur mah dibere kabar arek dikana neraka keun ikhlas. Beda kan jeung urang kepala bagian kabang aya berita bah bakal dicopot ya. Jadi jelema bisa deui abang langsung waduh ieu saha anu wani wae tiga kuring ya. Kenanah-kenanah teh kan gitu. Bapak Polsek, enak Bapak Polsek bakal jadi anggota di wah, gagal ya. Nah, kan gitu. Iya mah, saya siap ditempatkan di mana saja asal Allah ridho. Sampai malaikat sambut hebat kapan keikhlasan. Balik dari tadi. Balik dari terus. Asuk dari kalau Lauhul Mahfuz. Itu asuk dari. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag min ahlil jannah. Asuk surga, ya Allah. Oh, iya meureun keur nuduhkeun sifat wewenangna Allah. Dan ari sifat anu wajib. Nah, 20 wajib di Allah. Wajib. 20 anu musayid wendangna hiji wujud kidabaqo mukhalafatul lil hawadizi qiyamuhu bi nafsihi wa taniya kudrati roda ilmu hayat sama masyarakat qadirun muridun alimun ayun samihun basirun mutakalimun. Nah, kemarin basirun mangga lah, basirun mangga terserah. Nah, oh gering di surga. Wah, ini rek pabeja deui. Ah, kata malaikat, ayah nu kitu eta. Masya Allah, nyaresep nyampekeun berita teh. Waalaikumsalam. Aing naon deui sih? Anak tas di Lauhul Mahfuz. Ente ayeuna mah jadi calon pengumpul di surga. Alhamdulillah jadi alhamdulillah itu kan surga. Ya, malaikat perlu diketahui oleh Anda. Sekali baik kuring ibadah lain sieun ka neraka, lain aya ka surga. Kalau Allah itu saya tempatkan di neraka, itulah tujuan hidup ke neraka. Sebab itu dah. Sebab kalau Allah yang menempatkan aku di neraka, maka aku akan jadi ahli surga. Walaupun kan? Aja orang manusia sekolah S1, S2 ditempatkan di penjara. Atau mana mana nama ditempatkan di penjara, dalam itu penjara, ngurus dalam mana di penjara.
Sanggar wakilnya di penjara. Ngambarin panggota dan ditunjuk ke pemerintah. Mana jadi kepala penjara? Iya, kepala penjara iya. Sanggar wakil di penjara tapi beda kedudukan, maka akan beda terasana. Jadi lamun Allah memang menempatkan kuring di neraka, itulah tujuan hidup kuring. Itu penting, ridho Allah. Tapi punten ya, Mbak Denaros. Nanya apalah ikata, iya ya, kurang kasinggung ini dia. Eta Abdul Aziz Adhabar punten malaikat, eta kuring masuk ke neraka gara-gara naon. Itu tak. Emang loba dosa kan? Aku nyebabkan kuring ke neraka gara-gara naon. Iya loba bisa diulang. Maneh ke umur 13 tahun kan masuk di perintah ke ibu. Nah suatu ketika anjing tergogolera tak subuh. Ada ini suara lempang ibu anjen, pasti tarik mitahnya ke warung umpamana, langsung pura-pura sare. Begitu dibuka lawangnya, mak maneh ngomong kadangnya kumaneh, oh kare sare karunya mau dihidangkan ah. Tapi di hati maneh ngomong ketipu, mak ketipu. Nah gara-gara itulah anda dijebloskan ke api neraka. Lobat emang gitu. Lobat. Kancarta iya SMS saha. Wuh, iya mah SMS nyasar. Dalam mata, liar iya mah. Bukumah emang SMS mana iya? Ngaku lah SMS nyasar. Kenapa ngomong? Begitu, oh nyasar. Oh. Ngomong di hati nak tipu, baik. Tipu. Iya. Aduh. Ya Allah, calon neraka dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kan, Kang? Iya, saya di jalan. Kok gua enggak boleh kan di rumah? Kada sampai, pokoknya mah. Tuang pare, mobil geus ngaloyok. Kok gua mobil cagatan gitu. Geus ngaloyok eta kadinya geus. Ieu lila amat tuh ka di mana ber? Emang mobil cagatan. Aku nang geus ngaloyok. Tu lamun awewe nu cerdas, pasti jeung urang dijiwir. Kitu bae bareng sia teh. Lamun aing ngelepon, "Aya di mana di anu puguan teh?" "Iya di mana kuna di jalan." Nah, iya. Nilai yang kecil mata al-ghadab. Ghadab Allah itu dirahasiakeun dina ma'asi. Lamun dina kitab Irsadul Ibad aya genep rahasia Allah disimpan di rahasia lain. Salah satunya al-ghadab fil ma'asi, kebencian Allah disumpetkeun di mana? Dina tentang masalah maksiat. Namun keriduan Allah disebutkan dina taat. Sebagaimana Lailatul Qadar disebutkan di sepanjang Ramadan. Jadi babar, ayah ngasuh ke surga, ayah ngasuh ke neraka. Ya Allah, ikhlas. Nah, muka dua. Masih kisah seperti itu. Di hati ulah pasok ngahukuman batu. Di hati udah usah menghukuman. Ayah Adi Lanceuk. Iya Adi Lanceuk pernah diceritakan ketika Nabiullah Musa alaihissalam bade ketemu dengan Allah di Gunung Sinai. Ulah dianggap Allah yang di Gunung Sinai. Nah begitu bade naik ke Gunung Sinai, ada Adi Lanceuk. Lanceuknya ahli taat, adina ahli maksiat. Lamun diajak ibadah teh, nah jadi ngurus-ngurus abdi wae geus hayu. Ilahi, ayo makarunya siapa dalam ibadah menahlim nar neraka, neraka ini pangkerak-kerak nak ngomong-ngomong gitu, gitu dua, ayo orang tanya ke Allah lah. Ayo ke Nabi Musa kan ada bertemu dengan Allah, orang tanya ke Allah, ayo, dua an mangkat begitu mangkat di kaki gunung. Alaikum ya Nabi Musa, enak kuring arik nanya kan cengah Nabi Musa ada bertemu dengan Allah, mohon pantaroskeun ka Allah kuring engke masuk ka surga atau neraka. Jeung Nabi Musa ari maneh pagaweana bae, oh kuring mah taat. Oh lamun penting teh udang terus-terusan. Lamun ari kuring mah taat, ibadah. Yes. Lan ari nanya naon? Sabab kuring teh pangtanyakeun ka Allah ahli surga atau neraka. Maneh kumaha? Kuring mah taat ibadah. Tara, tara, kesel, kamu
mus diomong kulajeng memang calon penghuni kerak neraka, mus kepalan jadi kerak neraka. Masya Allah. 40 poin Nabi Musa. Beli 40 poin, balik. Jedak deh. Waalaikumsalam. Umar ya Nabi Allah Musa. Cik Nabi Musa, ente ahli ibadah semua. Jawaban ti Allah, ente min ahli jannah. Alhamdulillah. Emang yakin kurima? Yakin kurima bakal langsung masuk surga. Lamun kur sujud ke kurima, setengah jam mesti hudang-hudang. Ini dia mari hidup nih. Masya Allah. Terus, lamun sujud tas ke kurima, agak ranjang. Cik Nabi Musa, kemah kurima. Nah, siapa neraka palingan deh cekelajeng mah. Buka goreng-goreng. Bejakeun ulah. Bejakeun. Kajen pahit kajen. Kuring makan. Maaf sebelumnya cek Nabi Musa. Ente bakal diasukun ke neraka. Alhamdulillah. 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 Cekelajeng sepiru. Alhamdulillah. Asuk neraka alhamdulillah. Kak. Bukan urusan neraka dan surga, tapi perhatian Allah. Walaupun saya bukan maksiat, Allah menempatkan saya walaupun di neraka. Tapi lamun Allah jawablah, geus teu nyaho urusanna jelema eta mah. Duka neraka duka surga kan ngeri hate. Tapi kalau dijawab dengan tepat walaupun ditolak, tetap kena berusaha. Min ahlina alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi mungkin di akhirat? Mungkin ieu kisah nu dua adilanjeun. Atina diasukkan ke surga. Begitu diharap ngeharap Allah, adilan cek kita. Itu. Begitu. Adina. Fulan bin Fulan. Masuk surga. Cek lancet. Wah. Mesti itu salah. Kita cekain surga, surga. Nerolong ke surga. Itu nerolong ke surga. Ya lancet. Nah, akhirnya lupa di surga. Wayah na enti asuk neraka. Mesti itu nang abdika neraka. Sebab mana memponis adi mana min ahli nar, ahli neraka. Sebab lo batin dosa Allah mau bisa ngampura. Lo gedean mana pengampura Allah kecil pendu Allah. Tuh, ya kan nuduhkan menang Allah. Mantap, yuk ngodengnya habis yuk kan anu jalan ibadah di roda lumayan ya. Ya semangat. Ahli neraka itu ahli surga. Tengah jalan mak di dunia ya, di dunia, di ihya, ihya akhir untuk salah ayo lemah emang lamun ayah azan, sugan datang ya lo sholat di harapan masjid, terdatang ayo giliran di akhirat, di akhirat wulan bin bulan, min ahlin no potong, buramat numpat gede kurang nanti numpat Gusti, abdi waktu di dunia digerokkan sholat kelumpat ayeuna mah diparintahku Allah ka neraka ge kajeun lumpat teh. Geus. Lamun maneh emang lumpatna kana parentah kuring pindah ke surga. Tuh, lantak ieu calon urang ieu lamun. Ahli nar, burawat lumpat. Dari celak-celak teh digerokkeun wae. Allahu Akbar. Qala al-hawariyun. Mal khalis, amal laun bisa nyelamatkeun urang. Jawabannya alladzi ya'malu lillah amal nu murni karena Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu an yuhmida wa alaihi ahad manehna teu seneng dipuji ku batur teu seneng dipuji teu hayang dipuji biasa wae nah ciri ikhlasna kumaha lamun ciri ikhlas simpel lamun salat mah salat berjamaah jeung di kamar sorangan sama bae kitu wae geus ukuran ikhlas tah. Sholat kerdi imah jeng di berjamaah di masjid sarua takbir na sarua ngagerem na dan orang lalu di masjid mah ngagerem Allah lalu di imah Allah dan beda kan takbir na bacaan na ruku na menitan na sarua lamun berjamaah sholat di imah sholat dan beda lalu di kamar mah ikhlas so, Allah ngagerem Allah ngagerem Allah ngagerem jeng ngagerem. Nah, jadi ukuran ikhlas aya di dina arek sorangan, arek lombaan sarua bae. Allazi ya'malu lillah la yuhibbu yahmal. Kama qala al-khas man syariba min ka'sir riyasa faqad kharaja an al-ikhlas al-ubudiyah. Sajelema anu mencicipi seteguk kepemimpinan
hayang mimpin naon bae, maka keluar dari keikhlasan ibadah kami. Wa kama qala al-Mahasib, Mahasibi, al-Mahasib teh Abu Abdullah al-Haris Ibnu Asad al-Bishri al-Baghdadi al-Mahasibi. Jadi nak kita bawa Ibnu Jamiyah. Jadi al-Mahasib itu terkenal lemah Mahasib. Padahal beliau namanya Abu Abdullah al-Haris bin Asad al-Bishri al-Baghdadi al-Mahasibi. Kenapa disebut al-Mahasib? Wafat tahun 242. Lamun di Jakarta mah 212. Iya mah 242 wafat. Jadi Abu Abdullah melihat situasi pada masa itu, lahir Mu'tazilah, lahir Syiah, lahir Rafidhah. Yang pada umumnya seluruh ia agama anunara rajul adalah mudangnya mudang duniawi lain mudang ukhrawi. Akhirnya anjeun anu ahli fikih ahli hadis uzlah langsung terus ke Allah Subhanahu wa taala. Nyieun la tariqah. Tariqah terkenal, tariqah muhasabiyah. Tariqah muhasabiyah. Nu ditonjolkeun adalah ar-raja al-khauf, al-khauf ar-raja. Jadi ditonjolkeun kusyah al-muhasabi adalah al-khauf ar-raja. Urang kurusieun kana siksa Allah tapi raja kan kudu gede. Bahwa panghampura Allah lebih besar daripada bentuk Allah. Kutu. Terkenal. Nah, saur al-mahasib ya. Al-ikhlas wa ikhrajul khalqi an mu'amalat al-wab. Ikhlas itu adalah mengeluarkan semua bayangan-bayangan manusia yang ada di hati urang. Geus Allah bertujuan. Ulah ayat seketik keh urang ibadah karena manusia. Ini paling hese. Paling hese. Komo, maaf-maaf, lamun ibadah haji. Ibadah haji lu pertama. Ibadah haji lu pertama, ini paling hese. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Masya Allah, anu tadina henteu hayu henteu arek nangeureun teh. Asa mun berangkatna rame-rame teh. Kalau di halal pertemuan henteu ge. Oh, si itu ge. Ah, aing geus dua lah. Eta hayang we katingali teh hayang. Masya Allah. Tanggil kadua katilu seret gitu. Nah, awas. Ikhlas. Lain berarti goreng. Lain ngan hese. Hese. Tadi dibuka, dibuka kacanya, mengantar di miluan, oh etan berangkat tak mengantar, mengantar jadi itu dia nubruk jari, oh jari, kenal jari tadi ayakan, sampai Karawang, milu deh, nubruk deh, mau dipisahkan, masya Allah Karawang, milu deh, nubruk deh, terus barangkali nubruk kita, masya Allah, sampai ke Jakarta kapal hibar ke karang dadah, ya Allah. Padahal kapal naon mereka. Jeung muhasibi al-ikhlas itu ikhrajul khalqi an mu'amalat Rabb. Ketika orang muamalah jeung Allah, ibadah jeung Allah leungitkeun seluruh makhluk Allah. Leungitkeun seluruh makhluk Allah. Jadi orang muamalah jeung Rabb, muamalah jeung Allah, beribadah ka Allah leungitkeun seluruh makhluk Allah. Wa hadza isratun ila mujarrid nafsiyah. Intina jeung ieu al-muhasabi lengitkan sifat ria. Ria itu kan tina roa. Roa ningali. Ria pun hayang ketingali. Roa ningali. Ria hayang ketingali. Dan lengitkan itu. Capek bang. Capek-capek lah ibadah. Ibadah hayang kapal itu jelema. Ini bisa gitu ya. Bang capek-capek lah ibadah. Ibadah hayang kapal itu jelema. Karena nanti ikhlas. Wahada isyarat yang bilang majlis nafsu dia. Wakama kuala Abu Usman al ikhlas isyanu ru'yat il khalki bidawi nazri ila al khal. Jika Abu Usman ikhlas itu adalah melupakan pandangan manusia, melupakan pendapat manusia. Bisa be, oh iya lebih hebat, oh hebat. Nes langit kan begitu mah. Kumahatu bidawi nazri al khalik. Urang mah tetap mandang ka Allah Subhanahu wa taala. Di hati urang tetap ka Allah Subhanahu wa taala. Urang balik deui terakhir anu tadi qalbun wasi'. Qalbun wasi' teh ieu bisi
Orang kan ketika annal malaikata la yadkhulul baitan wa fihi tasbih. Malaikat moal asuh ka hiji imah nu eta imah di jerona aya gambar. Semacam patung jeung sajabana. Eta mah tafsiran anu kelas kakara ngaji. Lamun geus kelas urang ayeuna, imah anu aya gambaran adalah di hate urang loba patung. Jadi malaikat malah suka hati orang, lamun di hati orang lo bakat pun. Patung naon di hati orang, ya tak macam-macam. Tadi ayah karena jalma, ayah karena iya, latak wal uzzat, teh ayah di iya. Awas. Jadi, lain harfi harfiah, sepecem di lantai. Purwakarta, kan lo bakat pun. Nah, lo bakat pun. Nah, urang mah di dia, maksud patung di dia adalah patung di hati orang. Hati orang benar-benar al-khalis lillah. Di hati orang mesti ayah nanawan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya malaikat asyuk ke hati orang. Nah, supaya pandangan Allah asyuk ke hati orang. Ini lain imahna, tapi hati. Yes. Faqat wahada isyaratun ila afatir liya faqat. Nah, pendapat Abu Usman ieu pada intina ngabejaan ka urang betapa cilakana tentang masalah ria, ngancurkeun ibadah urang kusabab urang ria. Jadi al-khalis murnikeun ke urang, ikhlaskeun ke urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya jamaah Jumatu selalu ikhlas dalam beribadah, ikhlas datang ke majlis, sehingga orang dipilih ku Allah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.